me, what's your name? Doggy. Ngomong. Gak ngomong gak apa-apa. Anjing Amerika itu gak menggonggong. Tai budin birahim, tak kau pikir perasaan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Update terbaru dari penghujat Rasulullah ini teman-teman ya. Penghujat Islam ini sudah sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Kalau video yang kemarin ngumpulin botol-botol bekas, memilah dan memilih botol-botol bekas. Nah, tadi Saifuddin Ibrahim mengupload video baru, teman-teman, ya. Berbicara dengan anjing. Aduh. Anjing disuruh ngomong sama Saifuddin Ibrahim nih, teman-teman, ceritanya. Videonya di sini. Nih. Nih 7 jam yang lalu ditonton 216 kali ya, 7 jam yang lalu ngomong sama anjing, terus anjing disuruh bicara. Aduh, Saifuddin Ibrahim, betapa sangat memprihatinkan lah kehidupan Saifuddin saat ini teman-teman. Kalau dulu rumah ada, uang banyak, bisa khotbah kesana kemari, diundang kesana kemari di Indonesia gitu kan. Rumah, tanah luas, ya, istri ada, sewaktu-waktu bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bercengkrama dengan putra-putrinya. Nah saat ini Saifuddin Ibrahim kan gak bisa seperti itu lagi teman-teman. Ya sudah jadi DPO, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah menjadi buronan negara. Terus mau bercengkrama dengan siapa coba sekarang? Nah ini juga ya teman-teman yang perlu dipertanyakan. Dulu Saifuddin Ibrahim dengan Tony Bastaman itu sangat dekat. Ya Tony Bastaman tahulah, orang-orang yang teman-teman yang sering menyimak YouTube Muslim pasti tahu siapa itu Tony Bastaman. Terus juga Rudy Gunawan, pendeta Rudy Gunawan yang menjemput Saifuddin Ibrahim pada saat ke Amerika pertama kali. Nah, sekarang mereka itu kemana? Tony Bastaman itu kemana? Terus Rudy Gunawan itu kemana? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Saifuddin Ibrahim ini ditinggalkan begitu saja di Amerika gitu kan? Dibiarkan luntang lantung nggak jelas? Ya, aduh, Saifuddin Ibrahim. Baik, tanpa harus berlama-lama kita simak video Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Belum di ini. Sorry ya. Tadi saya kasih makan 2 potong ayam. Ya ampun. Ya. Dogi. Sini, mau masuk. Tuh. Sini. Kan enggak ada orang, mungkin pemilik rumah ini orang Indonesia yang tinggal di Amerika, mungkin pemilik rumah ini sedang bekerja. Sementara Saifuddin Ibrahim ya mungkin sedang suntuk teman-teman, yang enggak ada teman bicara, terus ada anjing datang disuruh masuk tuh sama Saifuddin Ibrahim, disuruh ngomong. Sini. Masuk. Sini. Tuh. Ada pemanas. Sini. Come here. Come in, please. What's your name?
tell me where you live. Ya enggak bakal nyaut lah, Din. Lawong anjing ditanya nama, ya enggak bakalan ngomong, enggak bakalan sebut nama. Aduh, parah, tambah parah nih Mbak Udin ya. Datang sama siapa sendirian? Tuh. Tuh. Kayak orang dengan orang dengan gangguan jiwa nih. Sebenarnya Ibrahim datang dengan siapa sendirian? Kalau sendirian ya enggak datang dengan siapa-siapa, Din. Parah, parah teman-teman. Ya. Tell me what's your name? Doggy. Ngomong. Gak ngomong gak apa-apa. Tuh lihat teman-teman ya, betapa parahnya Saifuddin Ibrahim. Betapa parahnya kejiwaan Saifuddin Ibrahim. Begitu sangat menderitanya saat ini. Kita bisa lihat bersama. Ngomong katanya. Anjing disuruh ngomong. Anjing ditanya sama siapa? Sendirian katanya. Kalau sendirian kok kenapa ditanya sama siapa? Kalau sendirian ya enggak sama siapa-siapa. Lagian anjing kok ditanya. Aduh Mbak Udin, biar enggak ini teman-teman ya, biar enggak tegang ya, biar ada hiburan. Nih ada lagu dari Z Channel, jangan lupa kita subrek ya teman-teman. Nih dia nama channelnya, Z Channel. Khusus lagu ini buat Saifuddin Ibrahim. Ada kakek-kakek mulutnya pengen ku robek, seenak cidatnya menista-nista agama. Sekarang jadi buron setelah jadi murtadong. Tai pudin gudang tai gorong-gorong. Waktu jadi muslim gak hina agama lain, habis murtad kok jadi penjahat kelamin. Jadi islamfobia fitnahnya sungguh nyata. Alhamdulillah azab Allah bekerja. Tai pudin birahim, tak kau pikir perasaan keluarga. Abi yang kami saat ini juga, kami harus jujur bahwasanya beliau adalah sosok yang kami cintai, kami banggakan, dan tidak pernah bisa dipungkiri bahwasanya beliau adalah ayah daripada biologis 3 anak ini. Tobat sudah Mbak Udin, tobat. Kasihan tuh anak-anakmu.
berhenti untuk melakukan penghinaan-penghinaan tersebut gitu kan. Dan juga mensudahi, menutup buku rapat-rapat, kemudian lisan rapat-rapat terhadap penghinaan seperti itu. Kau pikir tingkahmu tuh gak melukai perasaan mereka ya? Pikirkan, dungu itu jangan di-upgrade. Kasian tuh anak-anakmu. Ya, itu dia lagu khusus untuk Taifuddin Ibrahim kalau kata Z Channel. Jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi kita dukung, kita subscribe, kita subrek channel ini ya. Parah. Saifuddin Ibrahim teman belum di ini ya, pada akhirnya anjing. Sorry pun ya. Tadi saya kasih makan 2 potong ayam. Kita tunggu sajalah episode berikutnya ya, ampun. Dari kisah penista agama yang menjadi dogi ini teman-teman. Sini, maaf apabila ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.